الله أكبر الله أكبر الله. Dinaungi cuaca mendung dan sedikit rintik hujan, pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansa bersama istri dia RT Dewati serta seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Aceh dan ribuan masyarakat Kota Banda Aceh melaksanakan salat Idul Adha 1439 Hijriah di Masjid Raya Baitur Rahman Selasa 22 Agustus 2018. Bertindak sebagai imam pada salat Idul Adha tahun ini adalah Tengku Munawir Darwis, sedangkan Ustadz Haji Darmatsyah bertindak sebagai khatib. Tema yang diangkat oleh dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Araniri itu adalah menyembelih egoisme merawat ukhuwah hingga kirab. Ustadz Haji Dar menambahkan salah satu cara untuk memupuk ukhuwah adalah dengan menjaga silaturahmi. Namun sangat disayangkan di masa-masa sekarang, silaturahmi ini mulai memudar karena egoisme yang membuat hidup jadi bersekat karena merasa diri paling benar, paling hebat, dan paling pandai. Untuk mengikis itu semua, Ustadz Haji Dar berpesan kepada seluruh jemaah salat Id untuk kembali memupuk ukhuwah dengan empat langkah, yaitu menyambung dan juga mempererat silaturahmi, tidak terburu-buru memuji dan mencaci, maaf-memaafkan dengan tulus, serta bersegera menyelesaikan konflik di antara saudara yang bertikai. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillah.